adalah Bapa kami, kuasamu tidak ada duanya. Engkau Allah bukan hanya hidup, tetapi Engkau Allah yang maha kuasa, baik di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Malam hari ini kami percaya Engkau ada di tengah kami. Hari ini kami bersuka cita sebab Engkau hadir bagi kami. Terpujilah namamu senantiasa Tuhan, dan biarlah hidup kami sebagai sepanjang hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa Surga. Tiba waktunya kami akan sambut firman. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu dan seluruh kami, umat Tuhan baik yang hadir saat ini maupun juga mengikuti ibadah live streaming. Tuhan memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan pada malam hari ini boleh menghiburkan, menguatkan, boleh menyadarkan setiap kami untuk kami hidup sebagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali. Shalom, saudara. Shalom, Bapak Ibu. Haleluya. Oh, rupanya harus lebih lembut lagi. Shalom, saudara. Ya, siapa kita? Sepertinya bangku yang di depan ini kosong, kasihan ya. Haleluya. Ya, saudara boleh mengisi. Di nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan Tuhan. Tentu saudara berbahagia pada malam hari ini karena apa? Saudara semuanya berjumpa dengan anak-anak Tuhan. Ya, silakan memandang kiri kanan saudara. Ya, ya, haleluya. Yang punya tetangga, pandang tetangga saudara. Ya, pandang kiri kanan saudara. Ya, karena itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, kalau saudara mau melihat Tuhan, saudara boleh melihat anak-anaknya. Ini anak-anak Tuhan. Ya, haleluya. Ya. Ya, karena itu ya kita patut berbahagia pada malam hari ini. Baik, saya ajak Bapak dan Saudara untuk membuka kitab Galatia atau surat Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Petang hari ini saya akan sampaikan khotbah tentang tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Galatia pasal 3 ayat 26 demikian firman Tuhan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 29, kita baca bersama-sama. 23. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bahwa mengapa kita harus berbahagia, seharusnya memang berbahagia di dalam Kristus Yesus, karena di dalam Kristus Yesus saya dan saudara adalah keluarga Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan, bukan tetangganya Tuhan. Amin. Ya. Bukan keponakannya Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Haleluya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kitab suci mengatakannya demikian. Saudara, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Ya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka dari itu Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia pada pasal yang ketiga ayat 26 sampai 29 yang sudah kita baca tadi, ya, ayat 26 saya tegaskan lagi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, haleluya. Ya lagi, ya, katakan kepada kiri kanan saudara, engkau adalah anak-anak Allah. Ya.
haleluya, kamu adalah anak-anak. Ya. Haleluya, segala Tuhan. Dan prosesnya sudah kita jalani. Bagi yang sudah menjalani, yaitu pada siapa percaya kepada Kristus Yesus, ya, menerima Dia dalam hati, kemudian memberi diri dibaptis, ini masuk dalam proses kelahiran baru, ya, kelahiran baru sebagai manusia baru, ciptaan baru, ya. Nah, kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki hak-hak, ya, yaitu menerima pemeliharaan dan perlindungan dari Allah yang adalah Bapa kita. Karena itu, kita yang sudah masuk dalam keluarga Allah, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Jangan khawatir akan hidupmu, ya. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat berikutnya, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan dan apa yang kita akan minum. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan masa depanmu. Amin. Percayalah, karena apa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai anak kita menerima rancangan-rancangan dari Bapa yang luar biasa. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Sama seperti, ya, orang tua kepada anak-anak. Tentu orang tua itu memiliki cita-cita, memiliki rancangan untuk anak-anaknya. Makanya kalau orang tua yang memang punya visi untuk anak-anaknya, orang tua yang sehat, saudara, ya, dia akan berusaha bagaimana, ya, sedini mungkin mempersiapkan anaknya supaya mempunyai masa depan. Kalau suami melihat ada istrinya sedang mengandung, jangan dibikin susah. Kalau istrinya susah, nanti melahirkan anak-anak yang aneh, saudara. Anak-anak yang bengong. Nah, saudara, tentu saudara tidak kepingin punya anak yang bengong begitu banget. Hei, sini. Ya. Demikian pula Tuhan kita itu, ketika memanggil kita dan kita merespon dan kita menjadi dijadikan anak-anaknya, maka mulai sejak itu kita ini masuk dalam rancangan Allah yang maha kuasa. Karena itu jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Tapi bukan berarti bahwa karena Tuhan punya rancangan dalam hidup kita, kemudian kita menjadi orang yang pasif saja. Wis terserah saja, hidup ini mengalir saja. Bukan begitu. Apa yang menjadi bagian Tuhan, itu biarlah Tuhan kerjakan. Tapi apa yang menjadi bagian kita, itu harus kita kerjakan. Amen. Kita kerjakan. Ya, Ulangan pasal 29 ada hal-hal yang tersembunyi dan ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Tuhan. Ada hal-hal yang dirahasiakan, tidak semua rancangan Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Nah, ada bagian-bagian yang dinyatakan kepada kita, tetapi, ya, ya, banyak hal yang masih dalam rahasia ilahi. Bapa kita tuh penuh dengan misteri, the great mystery, saudara, ya. Sekalipun dia penuh dengan misteri, tapi dia adalah Bapa yang nyata dan sangat baik untuk kita semuanya. Karena itu, yang perlu kita kerjakan, kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dan kita setia kepadanya.
Kemudian ada pembelaan Tuhan terhadap saya dan saudara. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan kalau saudara dipersekusi. Tuhan tidak akan membiarkan kalau ada orang yang mengusik saudara. Yang selalu saya sampaikan dalam kalau saya sampaikan dalam dua berkat, saya mesti ingatkan kepada umat Tuhan, siapa memberkatimu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Ini saudara bisa baca dalam ya Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati Tuhan. Tapi siapa mengutuk engkau akan dikutuki oleh Tuhan. Tapi kalau kutukan manusia, kalau tidak punya dasar, kutuk itu akan seperti burung melayang yang tidak punya tempat untuk bertengger, saudara. Ya karena apa? Tidak punya dasar. Nah, tapi kalau Tuhan yang mengutuk, wah cilaka saudara sendiri. Kenapa Tuhan begitu memperhatikan, peduli dengan hidup saya dan saudara? Karena sekali lagi, bukan saja kita anak-anaknya, tetapi Tuhan juga menempatkan kita sebagai biji mata Tuhan. Zakaria pasal 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaan telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjarah kamu berarti menjamah. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Ya. Bagian tubuh kita yang paling sensitif saya pikir itu mata. Amin. Kalau hidung kita diunyak-unyak, tidak apa-apa. Masih tidak apa-apa, saudara. Ya, kuping kita dijewer-jewer-jewer masih oke, mentel, saudara. Ya, ya. Sekasian Tuhan, pipi kita ditepak-tepak, oh, masih mempan, gitu. Ya, masih oke lah, tidak ada masalah, kelihatan. Tapi kalau orang disentuh bagian mata, ya, orang sebaik apapun juga, saudara. Kalau sekali disentuh bagian mata, ditulak, ditutup. Sekali saja orang yang sabar kan masih ketawa-ketawa, oh tidak apa-apa ya kamu tidak sengaja, tapi sebentar lagi apaan maksudnya saudara. Nah kemudian lagi sekali lagi saudara. Amin. Nah, kalau tidak percaya coba saudara ya. Demikian Tuhan itu pribadi yang panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Namun kalau melihat anak-anaknya dipersekusi, diunyak-unyak terus, marah Tuhan. Amin. Iya. Oke, gereja dibom, mungkin apa-apa sekarang. Tapi kalau diunyak-unyak terus, anaknya marah Tuhan. Kalau Tuhan marah, gunung bisa muntah, amin. Ya. Kalau Tuhan marah, laut bisa marah. Oh. Ya. Kenapa? Engkau adalah biji mata daripada Tuhan. Sebagai anak kita menerima didikan dari Allah yang adalah Bapa kita. Untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kehidupan supaya dimengerti dan dihidupi supaya hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mendidik kita sedini mungkin untuk apa? Supaya kita memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik dan yang berkualitas tinggi. Amin. Dalam Titus pasal yang kedua 11-14 ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Nah ini yang benar sebagai tentuan ya. Sekalipun kita ini telah diselamatkan oleh karena kasih karunia, bahkan dijadikan anak-anak karena iman kita kepadanya ya, maka Allah kemudian mendidik kita
dia punya tanggung jawab untuk mendidik saya dan saudara. Supaya apa? Ya. Nah, di sini katakan supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Bijaksana. Dan kemudian dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai berikutnya, demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saudara perhatikan. Ya. Nah, sekalipun terkadang bahkan mungkin seringkali ya, didikan Tuhan itu mendatangkan kesusahan bagi diri kita, mendatangkan mungkin dalam tanda kutip masalah bagi diri saya dan diri saudara. Ya. Tetapi kitab Ibrani mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita tetap bersyukur, mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Bapa kita itu semata-mata untuk kebaikan kita. Tidak ada orang tua yang ya memukul anaknya dengan semena-mena. Kalau saudara, orang tua sampai memukul itu karena saking bangetnya, ya bandelnya anaknya. Tidak ada seorang bapak, seorang ya, seorang orang tua yang menghajar anak-anaknya dengan semena-mena. Apalagi kalau anaknya itu dengar-dengar penurut, saudara. Dipanggil, ya. Si A panggil siapa? Waduh, ya. Ya, jangankan mikirin hajar, punya apa saja mau dikasih. Amin. Dikasihkan apa? Dengar-dengaran, nurut. Apa saja harus ya. Tapi ingat baik-baik, kalau Tuhan terpaksa harus mengajar karena Tuhan itu sayang dengan saya dan saudara. Sebab ada firman Tuhan katakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Haleluya. Kemudian sebagai anak kita menerima ya hak sebagai ahli waris dari apa yang menjadi milik Tuhan sebagai anak. Amin. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, jika kita adalah anak, pikirkan. Saudara anak atau ya. Saudara ini anak Tuhan atau anak yang lain, saudara? Saudara, kalau saudara adalah anak, ya, anak Tuhan maksudnya, maka saudara juga adalah ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris dari ya semua janji-janji Allah. Kita ini mewarisi semua janji Allah. Alkitab ini isinya janji. Janji siapa? Janji Tuhan. Dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus kalau satu ya. 1 Korintus 1 itu ada begitu banyak janji, janji tentang pemeliharaan, janji berkat Tuhan, bahkan janji untuk hidup yang kekal. Janji untuk keselamatan yang pasti, janji untuk surga. Semuanya telah bukan hanya dijanjikan tapi diberikan untuk saya dan saudara. Namun kita kan belum sampai di surga. Amin. Semua orang kepingin masuk surga, tapi saya tanya, siapa yang hari ini mau masuk surga? Tolong katakan, hari ini, bu.
Padahal semua orang cita-cita kepingin masuk surga, tapi saya tanya, siapa yang hari ini mau masuk surga? Jadi kita sebagai anak ini menerima apa itu namanya? Menerima warisan atau kuasa, bukan kuasa ya. Menerima hak sebagai ahli waris. Ya. Maka kita ketika datang kepada Tuhan, bukanlah tamu. Amin. Bukan tamu, bukan orang asing, tapi anak. Seorang bapak, dia mengenal suara anak-anaknya. Mengenal anak-anaknya melalui banyak hal. Satu, salah satu suaranya. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan itu menciptakan manusia seluruh dunia, saudara. Ciptakan kita semuanya. Itu diberi identitas yang spesial, khusus. Ya. Ya, sebelum ditemukan adanya gen, ya, itu kita bisa, manusia bisa mengenali melalui banyak. Satu dan yang lain melalui apa? Melalui wajah, gitu. Ya, melalui wajah, model rambut, gitu. Kemudian yang lain suaranya. Sekarang apakah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Nah, ini yang penting. Jangan kita berteriak bapak, tapi bapak nggak sopo gue, ya, aneh sopo, ya, tiba-tiba kok panggil bapak. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, pada hari yang terakhir banyak orang berseru, Tuhan. Haleluya. Tuhan. Antara Tuhan dan hantu ini bisa bedakan, saudara. Ya. Maka Tuhan berkata, ya. Haleluya. Aku tidak mengenal engkau. Ya. Aku tidak mengenal engkau. Nah, karena itu hari ini pastikan saudara memang punya tanda bahwa saudara itu anak Allah. Jangan saudara GR, aku pasti masuk surga, aku punya hak waris. Tapi kalau saudara ternyata bukan anak Tuhan, hari ini bertobat. Ya, hari ini perbarui status saudara. Nah, itu pentingnya. Saudara Tuhan, nah apakah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tanda bahwa kita adalah anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah. Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Ya. Roh Allah ada dalam hati kita. Dan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita bisa menyebut Tuhan itu ya Abba, ya Bapa. Tidak ada yang aneh. Saudara, kita menyebut Tuhan itu ya Abba, ya Bapa. Tidak aneh, karena apa? Roh kita bersaksi, roh Allah yang ada dalam diri kita bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ketika kita menyebut, mengucap ya Abba, ya Bapa, Tuhan tidak keberatan dan Tuhan menjawab dari surga, ya anakku. Kenapa? Karena memang kita ini adalah anaknya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berdoa menghampiri Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang kepada seperti kepada hakim pengadilan yang akan mengadili kita. Permisi, Pak. Kita ibadah kita lebih leluasa, ya. Bukan berarti sembarangan. Kita lebih leluasa. Kita datang, kita memuji Tuhan dengan leluasa.
Karena apa? Kita datang bersekutu dengan Bapa kita. Dan kalau kita berdoa, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu Tuhan mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lain punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita datang kepada Tuhan tidak perlu takut-takut. Maka kita berdoa, kita datang, Bapa, ya Tuhan mendengar. Tidak perlu juga kita terlalu bertele-tele dalam berdoa. Karena apa? Tuhan lebih dahulu tahu. Seperti yang sudah sampaikan, kalau kita menjadi anak-anak yang penurut, maka saudara, orang tua itu selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya yang penurut. Belum kita minta, sudah diberi. Amin. Itu kalau kita anak-anak yang penurut. Kemudian surga sentuhan, ya. Dalam Yohanes pasal, dalam Galatia pasal 5, ya, ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu semua perbuatan-perbuatan daging. Dan kalau kita ini memang anak Allah, maka kita akan hidup menurut roh, menurut pimpinan roh, saudara. Haleluya. Tidak menuruti keinginan-keinginan daging sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Kalau orang mengaku sebagai anak Allah tetapi dia hidup di dalam kebencian, dia membenci saudaranya, tandanya dia bukan anak. Kalau dia mengaku sebagai anak Allah, kemudian dia hidup dalam percabulan, tandanya dia bukan anak Allah. Amin. Iya. Kalau kita anak Allah, kita akan menuruti keinginan roh, sebab Allah kita itu adalah roh. Ya. Sukasih Tuhan. Nah, saya akan baca selanjutnya. Ya. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang hidup dipimpin oleh roh, hidupnya akan menghasilkan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemelemah lembutan, ya, ya, kemudian kesetiaan, ya, kalau ya, tidak apa-apa, dan terakhir penguasaan diri, tidak ngomong sembarangan, amin? Dia bisa mengendalikan mulutnya, dia bisa mengendalikan pikirannya, mengendalikan perasaannya, mengendalikan tangannya, amin? Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hatinya ini suci, biarpun dikidik-kidik, malahan yang keluar itu perkataan yang suci. Maaf, biarpun dilempar cetok tuh, dia akan ketawa. Dia akan keluar perkataan yang suci. Ojo lempar-lempar ya. Itu baru lempar kecil, saudara. Tapi begitu dilempar pakai batu yang keras, duwok,
Sekasih Tuhan, ya saya percaya kalau orang yang hatinya suci, ya hidup dalam Roh, ya tidak akan dibiarkan dilempar yang seperti itu. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, siapa mengutuk kamu dikutuk Tuhan. Siapa yang melempar kamu dilempar sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan berarti itu Tuhan kemudian melempar orang itu buok. Ya ada cara Tuhan. Sekasih Tuhan. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, saudara, 1 Yohanes 3 ayat 10. Tanda yang berikutnya bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu apabila kita, ya, hidup dalam kebenaran. Ngomongnya benar. Amin. Ya. Perilakunya benar, sikapnya benar, tindakannya benar. Saudara, itu tandanya anak-anak. Tapi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, itu tandanya dia bukan anak Allah. Terus anaknya siapa? Anaknya yang lain. Tentunya. Haleluya. Ya. Haleluya, so kasihan Tuhan. Nah, kalau anak Allah tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau ia katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Amin? Iya. Jangan tidak, padahal iya. Ah. Amin? Haleluya? Amin. Haleluya. Ya. Kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Sekasian itu. Ya. Tanda bahwa kita adalah anak. Kita memiliki karakter Kristus. Nah, kalau kita memang anak Tuhan, kita akan juga mewarisi genetika daripada genetika rohani. Sedaya. Yang pertama, Allah itu kudus. Amin. Kalau kita anak Tuhan, karena Allah itu kudus, ya kita baca dalam 1 Petrus, ya. 1 Petrus 1, ya, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 16 akan bacakan. Sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kita baca bersama-sama dengan suara keras, 2, 3, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan itu kudus. Artinya apa? Tidak ada kepalsuan, tidak ada ya kenajisan, ketidaklayakan dalam diri. Kalau kita mengaku anak Tuhan, hendaklah kita hidup di dalam kekudusan. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa kudus? Mungkin. Karena apa? Sekarang kita sebagai anak telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan juga melalui permandian baptis air, kita telah dikuduskan dan hati nurani kita telah diperbarui. Dan kita telah menjadi manusia baru. Maka kita memiliki keinginan, ya, yang kudus. Perasaan kita diperbarui, keinginan kita diperbarui, saudara. Iya, tidak ingin lagi berbuat dosa. Kalau ada di sini misalkan, ya, bukan anak Tuhan, pelayanan di sini apa semuanya kelihatan luar biasa. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, selesai ibadah, gatal sudah. Ya, sudah. Ya. Tanda bahwa anak-anak saudara anak Tuhan itu tidak ada ketakutan. Amin. Apalagi takut sama setan. Haleluya. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan tidak takut. Haleluya. Haleluya, suka Tuhan.
ya. Dan sekali lagi tanda bahwa orang itu adalah anak Tuhan, dia suka kekudusan. Mungkin saja dia bisa tidak kudus sekali waktu dengan perkataannya, tapi dia sadar ada sinyal, ada alarm di dalam hatinya. Kalau kita berbuat salah dalam perkataan, itu Roh Kudus memberikan peringatan, kamu bersalah. Maka kita bisa langsung menyadari. Kalau kita bertindak salah, Roh Kudus akan berkata, kamu salah. Kita menyadari kesalahan kita, minta ampun, dan kita perbaiki diri. Ya? Ya. Itu artinya Kristen domba. Kita tahu domain kita. Kita tahu apa tempat hidup kita. Ya. Domba itu senang di tempat-tempat yang bersih. Tuhan adalah gembalaku, dibaringkannya aku di padang yang rumput hijau. Itu domba. Ya, haleluya. Kemudian yang berikutnya, Allah adalah kasih. Ya. Nah, maka kita harus hidup dalam kasih. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Saya akan bacakan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah kita itu kasih. Amin. Mengapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Sang firman itu harus menjadi daging, menjadi sama dengan manusia, karena kasih itu saja. Mengapa kemudian Yesus harus mati di kayu salib? Karena kasihnya kepada saya dan kepada saudara. Kalau Allah tidak peduli, saudara, maka tidak ada Yesus turun ke dunia. Karena alasan kasih, saudara. Nah, sukasen Tuhan, ayat 19 sampai 21 saya akan melanjutkan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, bagi barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Perhatikan. Untuk menjadi seorang pendusta, saudara tidak perlu berbohong. Ya. Untuk menjadi seorang pendusta, saudara tidak perlu berbohong. Ayat 20 tadi, ya. Ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi ternyata saudara membenci teman duduk saudara. Ya. Orang yang membenci itu sama dengan membunuh. Amin. Seorang tidak perlu matikan orang untuk memiliki gelar sebagai pembunuh. Tetapi seorang membenci dalam hati itu sama dengan membunuh orang. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Untuk menjadi seorang pembunuh, saudara tidak perlu matiin orang. Saudara membenci saudara yang lain itu sama dengan pembunuh. Seorang pembunuh tidak bisa masuk surga. Katakan, seorang pembunuh tidak bisa masuk surga. Ya. Kalau ada rasa benci dengan saudara yang lain, berdamai. Dan saudara, aku mengasihi Tuhan. Kemudian saudara membenci tetangga saudara, membenci orang yang tidak seiman juga. Namun firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan tidak mengajarkan kasihilah manusia yang seiman denganmu, tidak. Kasihilah manusia yang seagama denganmu, tidak. Kasihilah manusia yang cocok denganmu, tidak. Kasihlah sesamamu manusia yang sebangsa denganmu, tidak. Tetapi kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apapun agamanya, tidak peduli. Entah orang itu tidak beragama, katun, ajarkan kita kasihi mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Entah sukunya apa, rasnya apa, kasihi tidak dengan tidak memandang bulu. Matius pasal 5. Ayat 43 sampai 48.
Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Ini kuntor. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya tak? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kamu itu haruslah, karena itu haruslah kamu sempurna. Kita baca bersama-sama, 2-3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan mengajarkan supaya kita ini bukan hanya mengasihi sama, tapi bahkan orang yang memusuhi kita. Berdoalah untuk mereka. Amin. Saya tanya sekarang saudara, kepada orang yang memusuhi saudara, apa isi doa saudara? Ya. Berdoalah artinya berkatilah dia. Kalau seterumu lapar, beri dia makan. Makan apa saudara? Makan yang enak, saudara. Jangan makan dicampur racun. Iya. Kalau dia haus, beri dia minum. Kalau dia jatuh, tolong dia. Kalau dia sakit, kunjungi besuk dia, doakan dia. Saudara, kalau dia dalam kekurangan, bagi sembako kepada mereka. Amin. Ya itu ajaran Tuhan kita. Kepada setiap orang yang membenci, memusuhi kita, lakukan ini. Maka apa? Kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau orang itu sudah bertobat, saudara, maka orang itu dalam bahaya yang sangat besar. Amin. Dalam bahaya yang sangat besar. Karena apa? Akan diurus Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita tetap berbuat baik, orang itu tidak bertobat, sama seperti kita menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Karena itu saudara, ya, mari kita belajar untuk menerapkan kasih. Karakter Kristus, dia kudus, kasih dan setia. Dia tidak pernah mengingkari janji. Setia dengan setiap janji. Diberkatilah saudara yang mendengar firman Tuhan pada malam hari, menyimpan dalam hati dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka saudara akan disebut anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Tepuk tangan untuk Allah kita.